Hai, anda bersama kami lagi di Amans. Hari ini Vivo telah pun memberikan kepada kami sebuah peranti untuk diperlihatkan kepada anda semua, iaitu model terbaru yang bakal dilancarkan di Malaysia tidak lama lagi, iaitu Vivo S1 Pro. Anda mungkin terbiasa dengar dengan model ini dan ya, ini adalah versi Pro kepada Vivo S1 yang dilancarkan sebelumnya. Nampak gayanya kali ini Vivo cuba untuk keluarkan rekaan 4 kameranya yang tersendiri. Apabila anda mula lihat reka bentuk keseluruhan yang dipersembahkan, ia akan berkait bersama bentuk diamond segi 4 sama ini. Katanya rekaan bulat dan petak terlalu banyak digunakan oleh jenama lain, dengan itu datangnya diamond cut seperti ini. Skrin harapan yang digunakan pula adalah sejenis Super AMOLED yang anda sukakan. Secara tidak langsung, dengan ini anda juga akan turut mendapat imbasan cat jari di bawah skrin bersama-sama logo apabila mengangkat peranti untuk renyah kunci. Saiz yang digunakan juga sama ukuran seperti Super AMOLED Vivo S1 sebelumnya, iaitu 6.38 inci. Jadi anda tidak perlu risau perbezaan fizikal daripada kedua-dua peranti apabila ingin memilih salah satu. Tambahan lagi, resolusi yang ditawarkan adalah sama, iaitu Full HD+. Sepatutnya pengalaman untuk melihat segala media platform akan menjadi lebih baik, tetapi kami akan terus mengujinya di masa akan datang. Sebelum itu, kita akan bergerak kepada spesifikasi terlebih dahulu, iaitu peranti Vivo S1 Pro menggunakan chip pemprosesan Snapdragon 665, RAM sebesar 8GB, storan dalaman 128GB. Untuk pengetahuan anda, Vivo tidak merubah chip pemprosesan daripada sebelumnya. Bagi kami agak sedikit kecewa, tetapi mereka telah pun menaikkan jumlah RAM 8GB berbanding versi biasa. Antara peningkatan yang dibuat oleh pihak mereka untuk versi Pro ini adalah bahagian kameranya, di mana sensor telah diubah kepada 48MP sebagai lensa utama, 8MP ultra wide, 2MP makro dan 2MP lagi adalah untuk tujuan kedalaman gambar. Kamera ini juga mempunyai mode Pro untuk mengawal kelajuan shutter, ISO untuk menerangkan image, white balance dan sudah tentu sekali manual focus apabila sedang mengambil gambar. Namun walaupun dengan fungsi sehebat ini, kemampuan untuk merakam video masih lagi dihadkan kepada Full HD+ ataupun Full HD 30fps bagi kami agak sedikit kecewa. Apa yang tidak berubah padanya adalah bateri yang diberikan 4500mAh, lithium polymer boleh dicas menerusi pengecasan 18W, disertakan menerusi port sambungan USB-C. Port yang mungkin akan anda gunakan lagi adalah 3.5mm bicik audio jika mahu. Kami juga faham kenapa port sambungan 3.5mm ini adalah penting untuk kelas ini. Tambahan lagi, pengguna mempunyai pilihan untuk memanfaatkan kelebihan yang ada. Perkara yang menarik di sini kata Vivo adalah security yang ditawarkan, di mana imbasan cap jari boleh digunakan bersama-sama imbasan wajah apabila menyah kunci peranti bagi mengelak orang ketiga untuk mengakses peranti ketika anda tidur dan sebagainya. Namun kami akan cuba lagi untuk uji apabila sudah gunakannya dalam masa beberapa minggu. Pandangan awal kami terhadap peranti ini adalah Vivo mencuba sebaik mungkin untuk nampak lebih menonjol daripada versi biasa, penambahan kamera 48MP, dan sekarang ini 4 kamera utama sememangnya menjadi pencarian orang ramai. Bateri yang besar masih lagi kelebihan dan RAM lebih banyak serba sedikit membantu anda untuk melakukan multitask dengan baik pada peranti Vivo S1 Pro ini. Semasa rakaman ini dilakukan, Vivo belum lagi mengumumkan harga rasmi untuk Vivo S1 Pro. Sila layari amaz.my untuk ketahui harga di masa akan datang. Seperti biasa, like, share dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.